Hai semua, dah masuk part 2. Untuk video kali ini, tak banyak yang nak diterangkan. Cikgu hanya nak tunjukkan proses siapkan karya saja. Oke, sebelum ni kita dah buat bahagian dalam kad ucapan kita. Hatu dia. Nampak dalamnya dah siap. Sekarang kita buat bahagian luarnya pula. Untuk contoh yang cikgu tunjuk nih, cikgu hiaskan kad dengan kata yang berkaitan dengan keadaan COVID-19. Semua nih cikgu buat sendiri. Cuma perlu susun elok-elok. Oke, cikgu akan tampalkan hiasan cikgu macam nih. Jadi kita nantikan hasilnya. Wah, dah siap. Kita tengok sikit hasil kad ucapan pop-up kita. Nampak tuh, rama-ramanya timbul. Pop-up. Sekarang kita tengok elemen yang ada pada kad ucapan kita. Pertama, rama-rama. Kedua, background. Ketiga, ucapan. Oke, dengan itu, siaplah tugasan proyek kita. Mari cikgu tunjukkan karya-karya yang telah siap dihasilkan oleh anak murid cikgu. Oke ya semua, dah sedia? Tuh dia. Lagi. Seterusnya. Nih dia. Nih lagi. Yang ni. Tengok tu. Oke, cantik kan? Hebat, semuanya lawa. Banyak rama-rama yang menarik. Tahniah anak-anak. Oke, itu saja daripada cikgu. Terima kasih, bye-bye.